Cepongan selanjutnya beralih di versi dangdut, diantaranya Cak Dul Riko Wedusan beserta Cak Samo datangnya dari Wedusan, ditambah lagi Cak Yus Nasir Betik, Cak Karim datangnya dari Betik, Kampung Gus Ali Betik, Cak Seri datangnya dari Betik, Cak Anang Betik, Cak Sujiono Betik, Cak Weki datangnya dari Betik, Cak Sehahonipa datangnya dari Tegal Watu, Pak Robi Sahroni Tegal Watu, Cak Asmat datangnya dari Tegal Watu. Monggo tampil di pagelaran Aba Usman Ali yang punya Rosalia Music Lawean Banyuanyar. Monggo tampil di pagelaran Aba Usman Ali talemne pun saking Lawean. Monggo mriki anak Cepongan Cak Dul Riko, Cak Samo, Cak Yus Nasir, Cak Karim sasarengan Kampung Gus Ali, Cak Seri, Cak Anang saking Betik, Cak Sugiono, Cak Wagi saking Betik, Pak Robi Saroni dalemipun saking Tegal Watu, Cak Asehoni Pak dalemipun Asmat Tegal Watu. We'll be right back.
Dusan Cak Sama Wedusan Cak Karim serta Cak Yusnasir Betik Kampung Kusali Betik Cak Seri datanya dari Betik Canang Cak Sujono serta Cak Weki datanya dari Betik apa Usman Ali yang punya showroom yang punya Rosalia Music yang punya yang potong lawian Cak Sihonipa Cak Asmat datanya Tegal Batu Pak Robi Sahroni datanya dari Tegal Batu.